Halo guys, balik lagi bareng gua. Jadi di video kali ini gua akan membahas seseorang yang sangat viral akhir-akhir ini. Baru saja ini viral karena dia menjual barang-barang yang sangat langka atau barang yang sangat dicari dengan harga murah. Siapa itu? Dia adalah Patrizio. Jadi Patrizio ini merupakan salah satu NPC yang ada di Black Desert, yang dimana dia adalah seorang pengelana yang menjual barang-barang dari Black Market. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal klik di list NPC di atas ini, ke Patrizio, dan kalian akan ke Patrizio. Nah, di Patrizio ini ada shop, kalian tinggal klik aja. Dan inilah tampilan awalnya. Nah, shop ini mirip dengan Genoveva shop, dimana kita harus merefresh untuk melihat barang yang ia jual. Bedanya dengan Genoveva shop itu kita memakai stamina, sedangkan Genoveva kita memakai namanya koin hadung untuk merefresh barangnya. Nah, di sini kita butuh 10 stamina dan setiap hari kita diberi 20 barang untuk dibeli atau enggak, kayak gitu. Oke, langsung aja kita refresh biar enggak kelamaan. Jadi kalian tinggal pencet refresh aja dan akan muncul seperti ini. Nah, sebelum lanjut, jadi barang-barang di Patrizio yang sekarang dicari-cari itu adalah yang ini, Tirpet 3 dan Tirpet 2. Terus sekarang ada gear merah, kalian bisa dapatkan. Mungkin kalau gua nggak dapat, gua tampilin aja di sini. Oke, ini gua udah dapat. Di sini ada tiga pilihan, kalian bisa bargain. Bargain ini artinya tawar. Kalian bisa tawar, kalian bisa reserve, dan kalian bisa buy. Nah, untuk sekarang gua beli dulu yang ini, nanti kita lanjut dulu. Ini isinya kayak gini, buy aja. Nah, udah dapat, langsung hilang, tinggal kita refresh lagi. Nah, ini jadi ada barang-barang yang nggak bisa ditawar. Nah, gunanya reserve ini, jadi gini, kalau kalian keluar dari shop ini, kalian nggak reserve, maka barang ini akan hilang. Contoh, nah, ini keluar, terus masuk lagi. Tuh, hilang. Jadi kalian harus reserve kalau kalian mau tinggalin gitu. Oke, kita cari yang bisa dibargain. Nah, ini contoh yang bisa dibargain, tapi gua nggak mau. Oh, bentar, gua lupa sesuatu. Gua ambil dulu. Ini dia. Itu apa? Nih, kita lihat. Ini adalah barang yang bisa kalian pakai di Patrizio untuk membargain atau menawar. Jadi ini tawarannya sampai 100%. Oke, kita coba dulu. Tuh kan nggak di reserve, hilang. Dapat lagi dong, nice. Kita beli dulu. Lumayan, udah dua. Next. Aduh, jaringan. Nah, Black Market ini, kalau ini kan orange nih. Kalau kalian mau reserve kan udah tau kalau bargain. Ah, tapi ini kemahalan. Dan gue juga nggak butuh. Ntar, yang akhir-akhir kita bargain. Coba. Relic fragment dapat berapa nih? 300, bolehlah. Lightstone. Ini lumayan murah nih. Kalian tinggal bargain. Ya, bargainnya tuh kalian butuh 10 stamina untuk membargain, dan ada change-nya. Ini ada chance-nya, kalian bisa lihat sukses rate-nya tuh ada. Kalau kalian ngasih ini nambah segini. Ini gue punya 100%. Ini pasti 100% gue dapet nih, kayak gitu, kayak ini. Tuh langsung 100% sukses rate-nya. Kalau kalian bargain gagal, ya udah. Kalau gue sih nggak mau, ya gue nunggu merah soalnya. Jadi kalian tinggal bargain, bargain ini bisa gagal. Tapi kalau 100% nggak mungkin gagal gitu. Oke, okay? Kayak RNG lah. Oke. Gue nunggu merah, coy. Sayang kalau scrollnya gue pakai buat itu. Nah, ini kalian beli buat merchantry. Ini gue coba bargain ya, tapi 10% aja, nggak, gue nggak mau pakai ini. Ini bargain aja 10%.
Tuh, kalau gagal kayak gitu langsung nggak bisa dibargain lagi kayak gitu. Ini bargain confirm 20% gagal terakhir. Ah, nggak bisa dibargain. Dah gitu cara pakai Patrigio, dan kebetulan sekarang ada event Patrigio ini. Kalian tinggal refresh Patrigio shop selama 10 kali, kalian akan dapat pet tier 3 sampai 4 chest, tinggal claim. Oke. Mungkin gitu aja untuk penjelasan tentang NPC ini. Kalian bisa datang ke dia setiap hari, kalian bisa refresh sampai 20 produk gitu aja. Dan semoga kalian dapat hadiah utama yaitu pet dan red gear. Kalau kalian dapat red gear, langsung aja kalian bargain dan beli. Oh iya, untuk ini kalian bisa dapat dari mana? Ini kalian bisa dapat dari merchantry. Kalian merchantry ntar dapat kayak gini, oke? Dari box-boxnya. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.